Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini saya Wakil Bupati Lubuk Timur bersama Ketua DPRD, Pak Najamuddin Esos, sama istri saya, kemudian ada Dinamik Kadis Kesehatan. Hari ini saya melakukan vaksin COVID-19 yang kedua. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya berharap bahwa masyarakat Lubuk Timur khususnya tidak ragu lagi jika nanti pemerintah menyiapkan vaksin untuk kita semua. Harapan ini tentu dalam rangka bagaimana memutus mata rantai dan mengakhiri COVID-19 ini. Harapan berikut, sambil menunggu vaksin, tetap protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap cuci tangan. Semoga Lubuk Timur pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi.